Hai, kembali lagi bersama Pondasi Project. Dispenser galon merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga yang sangat mempermudah suplai air mineral. Selain praktis, dispenser galon atas maupun bawah akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan memasak air secara manual. Apalagi beberapa dispenser zaman now sudah bisa menghasilkan air dingin sendiri. So, kalian gak perlu repot-repot lagi menyiapkan air di dalam kulkas. Nah, dari banyaknya brand galon yang beredar di pasaran, Pondasi Project telah merangkum 5 rekomendasi dispenser galon atas terbaik dan termurah yang bisa kalian miliki. Kira-kira apa saja? Simak selengkapnya setelah yang satu ini. Sebelum kita mulai, terima kasih untuk like dan subscribe kalian di channel ini. Dapatkan diskon atau penawaran spesial lewat link pembelian di description box. Cosmos CWD1060. Hadir dengan desain yang minimalis, Cosmos CWD1060 akan sangat cocok ditempatkan di seluruh sudut ruangan kalian. Meskipun ukurannya kecil, kalian gak perlu takut saat meletakkan galon di atasnya, karena dispenser ini mampu menahan beban hingga 170 kg. Di bagian dalamnya, Cosmos menggunakan tabung stainless steel yang pastinya aman untuk menampung hot and fresh water-nya. Semakin aman lagi berkat disematkannya kunci pengaman agar air panas tidak keluar saat tombol tertekan secara tidak sengaja. Cukup dengan daya 385 watt, kalian sudah bisa menggunakan dispenser minimalis ini yang dibanderol dengan harga Rp138.000. Dapatkan link pembelian termurah yang ada di description box. Denpo Dispenser Galon Atas Saphir 2. Masih dengan dispenser bergaya minimalis, yang kali ini datang dari Denpo dengan seri Saphir 2. Gak cuma ukurannya yang kecil, dayanya pun juga tergolong minim, yakni hanya 190 watt saja. Dispenser ini mampu menghasilkan air segar dan air panas yang sudah dibekali dengan pengaman child lock. So, kalian gak perlu takut lagi saat si kecil tidak sengaja menekan tombolnya ya. Nah, untuk kalian yang tertarik dengan Denpo Dispenser Galon Atas Saphir 2 yang punya tabung stainless steel ini, kalian dapat membelinya seharga Rp224.000 saja. Apalagi kan, dapat produk berkualitas dari Denpo cuma 200 ribuan aja. Miyako WD185H. Rekomendasi dispenser galon atas terbaik selanjutnya jatuh kepada Miyako dengan seri WD185H. Dibalut dengan material plastik putih yang kuat dan kokoh, dispenser ini akan membuat ruangan kalian terlihat tetap bersih. WD185H mampu menghasilkan air panas dengan suhu 91 derajat Celcius dengan konsumsi daya hanya sebesar 350 watt saja. Apalagi dengan dibekalkannya tabung stainless steel berkapasitas 3,5 liter yang pastinya akan membuat kalian tidak usah khawatir lagi akan suplai air panas. Nah, cukup merogoh kocek sebesar Rp126.000 aja, kalian sudah bisa membawa pulang satu unit Miyako WD185H ini. Cosmos Dispenser 3 Kran CWD5603. Next, ada Cosmos CWD5603 yang hadir dengan 3 pilihan kran, yakni hot, cold, dan juga fresh. Cukup dengan daya 75 watt saja, kalian dapat merasakan air dingin seperti baru dimasukkan ke kulkas ataupun air panas yang mencapai 96 derajat Celcius dengan daya sebesar 385 watt. Kalian dapat membuat 5 cangkir minuman sekaligus dengan tangki stainless steel-nya yang berukuran 1 liter. Cosmos juga menyediakan rak serbaguna untuk menyimpan botol maupun gelas yang membuatnya lebih efisien serta praktis. Dapatkan sekarang juga Cosmos Dispenser 3 Kran CWD5603 yang menggunakan sistem anti bocor ini dengan membelinya seharga Rp630.000. Denpo Dispenser DDK1105.
Lagi-lagi, Denpo hadir dengan produk andalannya yang kali ini menyediakan 3 pilihan kran. Apalagi kalau bukan seri DDK1105. Meskipun Denpo mampu menghasilkan air panas dengan suhu 85 hingga 95 derajat Celcius dan juga air dingin dengan suhu 10 hingga 15 derajat Celcius, konsumsi dayanya tetap tergolong hemat loh, yakni 190 watt saja. Gak cuma itu, Denpo juga membekalkan kunci pengaman keran air panas agar tetap safety untuk semua orang. Tersedia juga rak serbaguna yang siap untuk menampung perlengkapan makan dan minum kalian agar lebih rapi. So, tunggu apa lagi? Segera miliki Denpo DK1105 di rumah kalian dengan membelinya seharga Rp895.000. Jangan lupa cek link di description box untuk dapat produk originalnya. So, itu dia beberapa rekomendasi dispenser galon atas terbaik dengan harga yang affordable. Nah, kira-kira dispenser mana nih yang cocok untuk diletakkan di ruangan rumah kalian? Anyway, selamat memilih. Itu dia review kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.